Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam. Baik. Maka banyak dalam hadis-hadis yang disebut semuanya menceritakan tentang di akhirnya ialah Al-Quran diturunkan dengan berapa huruf? 7 huruf. Sekarang kita nak fahami apa maksud 7 huruf. Kita nak fahami apa pula 7 huruf. Adakah 7 huruf hadis? Ba, ta, ta, jin, ha, ho. 7 huruf lah. A, B, C, D, E, F, G. Sampai itu. Atau apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan 7 huruf. Ya? Ha, ini satu perkara yang penting. Baik. Dalam menafsirkan 7 huruf, untuk mentafsirkan hadis 7 huruf itu yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ulama menakolkan, memindahkan, menceritakan tentang jumlah perselisihan pendapat itu sebanyak 35 pendapat. Nak menghuraikan Rasulullah sebut satu je, Rasulullah sebut Quran diturun 7 huruf. Yang menafsirkan maksud 7 huruf ini sampai 35 pendapat. Kenapa boleh terjadi begitu? Kerana Rasulullah tak sebut maksud 7 huruf. 7 huruf ni, begini, 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 begini. Rasulullah tak tenangkan apa maksud 7 huruf. Dan sahabat juga tak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sebenarnya 7 huruf ni? Sahabat tak tanya. Kenapa tak tanya? Kerana mereka faham apa yang dimaksudkan dengan 7 huruf. Dan Rasulullah tak cerita kerana Rasulullah faham. Yang sahabat-sahabatnya tahu yang dimaksud dengan hadis tadi, apa yang diturunkan Al-Quran itu dengan 7 huruf, mereka faham. Tetapi kita ataupun ulama-ulama terkemudian, mereka tidak dapat memberikan penjelasan secara sepakat tentang apa yang dimaksudkan dengan 7 huruf. Sampai 35 pendapat yang disebut dalam Al-Qurtubi, oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' Al-Ahkam Al-Quran, yang dinafalkan, yang diambil cerita daripada Abu Hatim Muhammad. Dan ada ulama juga yang menyebut jumlah perselisihan itu menceritakan pasal 7 huruf saja. Maknanya begini, 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 begini. Sampai 40 pendapat. Sampai 40 pendapat. Tafsir kepada 7 huruf. Seperti Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ifor. Baik. Para ulama dahulu dan sekarang telah bersepakat. Tapi di sana ada kesepakatan di kalangan ulama mengatakan tidak harus kita namakan huruf sab'ah, 7 huruf itu, sebagai ahli qurra yang 7. Ada kekeliruan di kalangan masyarakat awam. Dalam hadis Rasulullah sebut Quran diturunkan dengan 7 huruf, mereka faham 7 huruf itu bermakna 7 qiraat. Padahal maksud 7 huruf dengan 7 qiraat itu, ulama dahulu dan sekarang tak ada yang mengatakan begitu. Tapi kefahaman, ketidakfahaman di kalangan masyarakat awam, bila melihat hadis Allah sebut Quran diturunkan 7 huruf, mereka faham 7 huruf itu ialah 7 qiraat. Bukan. Bukan 7 huruf itu 7 qiraat. Kenapa? Kerana mereka waktu itu masih belum wujud lagi ketika Al-Quran diturunkan. Mereka tak wujud lagi. Mereka di kalangan tabi'in. Jadi agak pelik kalau dinisbahkan 7 huruf itu kepada nama-nama mereka, ya. Bahkan di sana pula terdapat 3 lagi qiraat yang sahih. Bukan setakat 7 saja qiraat ini, ada lagi 3. Maka memberi jumlah berapa qiraat? 10 qiraat. Jadi jelasnya kita qiraat ini, kita boleh baca Quran ini pelbagai bacaan sehingga 10 qiraat. Kalau ibaratnya baju, ada 10 pasang baju. Nak tu kita pakai. Ha, pilih. Mana-mana satu. Takkan daripada 10 tak nak pakai pun. Ha, soalannya macam tu. Ada 10 pilihan. Macam-macam warna. Macam-macam fashion. Ha, baju ke pasar, baju ke tempat pengajian, baju sekolah dan sebagainya. Ha, ada 10. Baik. Walau bagaimanapun, pendapat Abul Fadl Ar-Razi, seorang ulama, Abul Fadl Ar-Razi, dan dipegangi oleh Az-Zarqani, yang merupakan pendapat yang paling tepat. Beliau menjelaskan 7 huruf ini ialah merupakan perbezaan yang tidak terkeluar daripada 7 perkara. Jadi
sebanyak 35, ada yang kata 35 pendapat, ada yang kata sampai 40 pendapat. Ustaz tak nak huraikan yang 35-40 tu, terlalu banyak. Kita ambil pendapat yang paling disepakati di kalangan ulama, mengatakan maksud 7 huruf itu ialah apa? 7 huruf itu ialah perbezaan yang tidak terkeluar daripada 7 perkara. Apa maksud 7 huruf? Perbezaan yang tidak terkeluar dari 7 perkara. Apa makna 7 huruf? Perbezaan yang tak terkeluar daripada 7 perkara. Itulah 7 huruf. Okey, apa 7 perkara pula? Okey, sekarang kita nak tengok 7 perkara. Daripada perkara pertama hinggalah yang ketujuh. Biar kita, paling kita boleh faham. Faham, betul tak? Maksud 7 huruf. Ya? Yang pertama, okey, kan dia ada 7 perkara kan? Kita tengok satu persatu. Yang pertamanya ialah, dalam pengajian qiraat ini, kita akan dapati di sana terdapat perbezaan nama-nama dari segi mufrad. Apa mufrad? Tunggal kan? Tunggal. Perbezaan dari segi muzakkar. Apa? Bagi lelaki kan? Ha, di sana ada muzakkar dan ada muannas. Ada mufrad, ada musanna dan ada jamak. Ya? Jadi dalam qiraat berlaku perbezaan dalam sekitar ini. Maknanya ada qiraat yang baca dalam bentuk mufrad, kata tunggal pada kalimah itu. Pada qiraat yang lain pula dia baca dalam bentuk jamak. Maka ia masih dalam apa ni disebut sebagai 7 huruf. Ha? Termasuk dalam 7 huruf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat ini, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ لِأَمَانَاتِهِمْ. Kita baca لِأَمَانَاتِهِمْ. Kalau kita baca bahasa Arab, أَمَانَاتِ. Okay. أَمَانَاتِ. Ini adalah bentuk jamak menunjuk bilangan banyak. Apa amanati maksudnya? Maksudnya apa? Amanah. 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 Kan kita ringkatnya dua begitulah. Amanah. Amanah. Baik. Ada qiraat yang baca bukan li amanati, tapi dia baca dalam bentuk mufrad. Li amanati. Macam ni. Yang ni li'amanatin. Yang ni baca li'amanatin. Dia baca dalam bentuk tunggal. Bermakna apa? Amanah. Satu amanah. Kira itu baca dalam bentuk jamak. Memberi makna amanah. Amanah. Okey? Itu perkara yang pertama. Kalau kita berhati contoh yang kedua. Tak bawa di sini. Dalam surah Al-An'am. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adna. Itu berarti perkataan kalimatu. Apa makna kalimatu? Kalimah. Banyak ke sikit? Kalimah. Satu kalimah. Di sana ada qiraat yang baca ayat yang sama. Eh? Wa tammat kalimatu. Jadi apa makna? Kalimah. Kalimah. Nah, itu perbezaan dalam bacaan yang berkait dengan perubahan dari segi mufrad ke jamak, muzakkar ke muannas. Ya, itu dalam perkara poin yang pertama. Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah ya. Baik, yang keduanya ialah perbezaan pada tasrif fi'il. Perubahan dari segi grammar bahasa Arab. Ada dalam bentuk madhi, past tense, mudhari', present tense dan amal. Amal apa tense pula? Ha? Command. Ha. Tak tahu past tense, present tense. Ha. Yang tu takut tense juga di hujungnya. Tak ada ya? Command tense tak ada. Command saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa
wa ta'ala, kita berhenti. Qala. Qala apa makna qala? Qala. Present ke past tense? Past tense kan? Past tense. Qala apa makna? Banyak dalam Quran. Qala, 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 semua qala. Dia telah dia telah berkata ataupun telah berkata oleh dia. Boleh juga, pusinglah. Semuanya menunjukkan telah, ya, telah. Baik. Ada qiraat yang bukan baca qala tapi dia baca qul. Apa makna qul? Katakanlah. Itu present tense ke past tense? Command. Suruh, katakanlah. Yang tadi qala, ayat yang sama. Kalau kita terjemahkan di sini, qala rabbihkum bil haq, telah berkata dia, sesungguhnya telah berkata dia, Allah Taala menghukum dengan benar. Kalau baca qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah telah menghukum dengan benar. Beza tak makna? Makna berubah. Ini telah berkata, ini suruh kata. Kan? Baik. Dan kalau kita perhatikan pula dalam penulisan Al-Quran, surah Al-Anbiya, dia ditulis qala, dia je macam mana? Qaf lam. Betul? Qaf lam. Sebanyak-banyak kalimah qala dalam Quran kebanyakan yang ditulis macam ni. Qaf alif lam. Betul? Kan kita banyak jumpa yang dieja qaf alif lam. Qala. Tapi di sini dieja qaf lam saja. Sama tak bunyinya qala? Sama tak tulisannya? Tulisan tak sama kan? Baik, kalau yang baca di sini qala rabbihkum bil haq, ia telah menepati. Menepati tak Rasam Osmani? Yang baca qala menepati tak Rasam Osmani? Menepati? Yang atas ni menepati tak? Menepati. Secara istiman, yang takdir tadi. Okey, secara takdir tadi. Ha, baca qala menepati Rasam Osmani secara istiman. Tapi kalau qala yang baca qul, qul menepati Rasam Osmani secara betul-betul. Qul. Ya, jelas menepati Rasam Osmani. Baik, kenapa dalam ni ditulis begini, perkataan qala ditulis begini, yang ni qala ditulis macam ni. Ini meraihkan qiraat. Meraihkan qiraat. Kalau tuan-tuan berhati dalam penulisan Al-Quran, sekejap ditulis begini, sekejap begini, kalimah yang sama, bunyi yang sama. Tapi kenapa ini tulis begini, yang ni tulis macam ni? Itu ada kaitan dengan qiraat sebenarnya. Kerana dia tulis macam ni sebab ada qiraat yang bukan baca qala tapi baca qul. Kalau kita berhati kalimah yang lain, kalau tuan-tuan perasan, tengok dalam surah Al-Baqarah, perkataan apa kita baca ini? Ibrahim. Dalam surah apa ni? Surah. Kalau kita buka Quran dalam surah Al-Baqarah, kesemuanya ditulis macam ni, Ibrahim. Tapi kalau kita pergi dalam surah-surah yang lain, kita ambil surah Al-A'la lah. Kita telah baca apa ni sekarang, Ramadan, bila nak witir kita baca Sabih Isma Rabbika kan. Yang di hujungnya Suhufi Ibrahim. Ibrahim juga. Tapi dieja dengan ada huruf ya. Kenapa kalimah Ibrahim? Orang yang sama, Nabi Ibrahim. Kedua-duanya Nabi Ibrahim. Kenapa ditulis yang ni dengan ada ya, yang tadi tidak ada ya? Kerana meraihkan qiraat. Yang ditulis macam ni, Ibrahim, sebab ada qiraat lain yang bukan baca Ibrahim. Tapi dia baca Ibrahim. Apa? Ibrahim. Sebab itu ciri-ciri Rasam Osmani, dia boleh meraihkan qiraat-qiraat yang lain. Banyak lagi kalimah-kalimah yang lain ya. Baik. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Perbezaan mufrad dengan muzakkar. Yang kedua apa tadi? Dari segi tasrif fi'il. Baik, yang ketiga, perbezaan dari sudut i'rab. Dari sudut i'rab nahwu berkaitan dengan baris. Kalau kita belajar qiraat, kita akan bertemu dengan perubahan-perubahan dari sudut baris. Sekejap baris yang ni baca baris atas, datang qiraat yang ni
kalimah yang sama, baca balik hadapan dan sebagainya. Contohnya, fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Ada qiraat yang baca adamu, ada qiraat yang baca adama. Maka yang baca adamu dari sudut i'rabnya, adamu menjadi fa'il. Apa makna fa'il? Orang yang melakukan. Okey. Adama maka menjadi maf'ul. Apa maf'ul? Yang kena buat. Jadi ayat ini fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka i'rabnya ialah adamu ini menjadi fa'il. Kalimatin menjadi maf'ul. Datang qiraat yang lain, dia baca fatalaqa adama mir rabbihi kalimatun, di mana adama menjadi maf'ul, kalimatun menjadi fa'il. Itu dari sudut i'rab. Maknanya dalam qiraat ini terdapat perubahan dari sudut i'rab. Perubahan dari sudut mufrad tadi, yang pertama mufrad dan muzakkar, yang kedua perubahan dari sudut apa? Tasrif fi'il, ada yang baca madhi, ada yang baca amal ataupun mudhari dan sebagainya. Yang ketiga perubahan dari sudut tarikh. Okey, tiga. Okey, insya-Allah bulan puasa ni mudah ingat sikit. Sebab tu orang yang nak exam biasa dia puasa. Orang dia puasa sebab otak dia jadi tajam sikit bulan puasa, apa ni, bila berpuasa. Masalahnya kita lain, kalau puasa dia tenang sikit. Okey, nombor 4, perbezaan dari segi kurang dan lebih. Kalau kita belajar lagi qiraat, kita akan bertemu perubahan yang lain, iaitu perubahan dari segi kurang dan lebih. Macam mana kurang dan lebih? Contohnya macam ni, dalam qiraat perkataan ataupun daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada qiraat yang baca wasari'u dengan menetapkan huruf waw. Ada qiraat yang baca tanpa huruf waw. Ayat yang sama tu, ayat yang sama. Tapi ini baca wasari'u, maka dipanggil lebih pada tu, ada lebih huruf waw. Yang baca sari'u kurang kerana tak ada huruf waw. Kedua-duanya betul, kedua-duanya boleh dibaca. Kenapa boleh dibaca? Kerana terdapat dalam mushaf, penulisan mushafnya macam tu. Mushaf yang dihantar ke Madinah tanpa ada huruf waw. Mushaf yang dihantar ke Kufah ada huruf waw. Yang menjadi rukun keberapa menepati resah mushaf? Rukun yang ke-2. Bila sebut yang ke, bukan per lah. Ke-2. Sekarang wah-wah, kedua ke ketiga ke ketiga? Boleh. Mana-mana pun boleh. Boleh faham? Yang ke, perkara yang keempat ialah perbezaan dari segi kurang dan lebih. Apa yang tadi juga kita cerita pasal ayat wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha. Maksudnya ini kurang. Dalam qiraat yang lain ada min, itu lebih. Lebihnya terdapat huruf ataupun terdapat kalimah min. Baik, kita lihat yang kelima ialah perbezaan dari segi taqdim. Taqdim mendahulukan dan ta'khir mengkemudiankan. Dalam qiraat, bila kita baca qiraat, belajar qiraat, kita akan bertemu perubahan ini, perbezaan ini. Contohnya, waqatalu waqutilu. Dalam satu qiraat baca waqatalu waqutilu. Datang qiraat yang lain, bukan baca waqatalu waqutilu, tetapi baca terbalik. Waqutilu waqatalu. Yang tu baca waqatalu waqutilu, qiraat yang ni pula waqutilu waqatalu. Itu dipanggil perbezaan dari segi
taqdim dan ta'khir. Yang ini mendahulukan qatalu, yang kira ini mendahulukan qutilu. Yang ini mengkemudiankan qutilu, yang kira ini pula mengkemudiankan qatalu. Okey. Baik, ingat kembali apa yang pertama tadi, perbezaan dari segi mufrad mudzakkar. Yang kedua perbezaan dari segi tasrif fi'il. Yang ketiga perbezaan dari segi i'rab. Yang keempat perbezaan dari segi kurang dan lebih. Yang kelima perbezaan dari segi tasrif ta'khir. Alhamdulillah rujuk dengan lancar dengan niat buku. Walaupun ada yang tertengok buku, boleh dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, yang keenam. Yang keenam pula ialah perbezaan dari sudut ibdal. Ibdal maknanya tukar, menukarkan. Bila kita baca qiraat, belajar qiraat, terdapat di sana perubahan dari segi bacaan. Ada yang menukarkan satu huruf kepada huruf yang lain. Contohnya, dalam surah At-Takwir, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بِضَنِينٍ dengan huruf bot. Ada qiraat yang lain bukan baca bi-boni, tapi dia baca dengan وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ dengan huruf ba. Itu dipanggil ibda. Tukarkan huruf ba kepada huruf ba. Dalam Quran tak ditulis dengan ba, tapi ditulis dengan ba saja. Tapi qiraat itu diterima kerana ia mutawatir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya itu bi-boni. Baca bi-boni dan bi-boni. Contoh yang lain tu, ambil daripada surah Al-Hujurat. In ja'akum fatikum binaba'in fatabayyanu tabayyanu. Qiraat yang lain, in ja'akum fatikum binaba'in fatabayyanu fatabayyanu kepada fatabayyanu. Itu dah menukarkan tu kata menjadi apa ni, tukar ba kepada sa, tukar ya kepada ba dan nun kepada ta, ya. Dan akhir sekali yang ketujuh, maksud tujuh huruf ialah apa? Maksud tujuh huruf tadi perbezaan yang kena tengok mana lah. Tunggu pula lah, ya Allah, aku tak ingat lah tadi. Tadi aku ingat. Apa? Perbezaan yang tidak terkeluar daripada syukala. Ini dah yang ketujuh yang lah. Iaitu perbezaan dari sudut bahasa. Kalau kita baca qiraat, kita baca qiraat, kita akan bertemu perubahan-perubahan ini, iaitu perbezaan dari sudut bahasa. Iaitu fathah. Fathah dengan baku, tak terjemahkan secara mudah baku, kan? Musa, Isa, Fatalakko, itu bunyi dengan fatah. Bila huruf balik atas, bunyinya macam tu. Fa, ta, sa, ja, ha, ho, dan seterusnya. Imalah yang condong. Ha? Musi, Isi, Fatalakki, Wabduhi, Haji, Oli, kan, macam tadi lah sebut perubahan dari kalangan bangsa Melayu sendiri. Yang ketiga, taklin. Taklin ni atas sikit daripada imalah. Musa, Isa, Fatalaqa, Wabduha, Saja, Qala. Lain sikit yang tadi, Wabduha, Saja, Qala. Taklin ni, Wabduha, Saja, Qala. Sama tak? Tak sama kan? Biar dulu. Biar tahu dulu itu. Nak sepuk tu tahu tak? Tak apa. Kita bukan nak fokus yang tu lagi. Kita dalam Fatihah saja. Fatihah tak bertemulah benda-benda macam ni. InsyaAllah pada mungkin Mina atau Bengke yang lain, tapi surah apa ni, surah Fakor panjang tu kan? Ambil surah yang pendek-pendek. Baik. Tafkhim, tebal. Ada dalam dialek kabilah Arab tu, baca dengan tebal huruf. Apa ni, huruf roh. Dibaca dengan roh bunyinya. Ada yang baca tertib ra.
kalimah yang sama kalau kita lihat. Idza syamsu kuwirat. Kita baca surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Datang kiraat yang lain. Idza syamsu kuwirat. Ada baca ra, ada baca ra. Itu tafkhim dan tarkhim. Ada yang baca dalam bentuk idgham, ada yang baca dalam bentuk izhar, ada yang tafkhim dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan dialek. Ya. Baik, contohnya wadduha yang saya sebut tadi, ada yang baca wadduha fatah, ada yang baca wadduhi imalah, ada yang baca wadduha taklid. Taulid, taulid maknanya sebab. Ada baca wa yuqimuna shalah, ada baca dengan nipi wa yuqimuna shalah. Okey, idgham, apa makna idgham? Idgham makna memasukkan. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Apa huruf yang sama bertemu? Ain bertemu ain. Ada dalam kabilah Arab itu dia susah nak sebut bila huruf yang sama tu bertemu. Maka dia kena idgham, kena masukkan ain pertama ke dalam ain yang kedua, maka jadilah allati tattali'u 'ala al-af'idah. Bacaan kita allati tattali'u 'ala, tapi dalam satu qiraat itu bila huruf yang bertemu tu sama, dia kena idgham. Sebab tadi awal tadi kita baca zalikal kitabu la raib fih huda, pasal huruf yang sama bertemu. Jadi kalau dalam pertuturan Melayu juga, bahasa Melayu, kalau kita lihat pergi ke huruf apa yang sama, kalimah apa yang sama? Ke kan sama kan? Okey, apa tuan-tuan sebut di sini, cuba baca. Susah tak? Tak susah, senang. Pergi ke kedai. Tapi kita orang Kelantan susah. Nak pergi mana tu? Nak pergi kedai. Nak pergi mana? Nak pergi kedai. Itu dah berlaku idgham. Kita dah idghamkan ke dalam ke. Nak ke mana tu? Nak pergi kedai. Kita susah nak pun. Nak pergi mana? Nak pergi ke kedai. Susah nak sebut. Nah, jadi sama lah dengan tadi. Hatta tattali'u 'ala. Allati tattali'u 'ala. Jadi allati tattali'u 'ala. Okey, itu perbezaan yang ke 7. Habis. Maka kita dah faham apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Inilah makna dia. Apa makna 7 huruf? Perbezaan yang tak terkeluar daripada tujuh perkara. Apa tujuh perkara itu? Maka tengoklah satu-satu ya, kalau tak ingat. Tujuh perkara itu. Ya? Yes? Boleh? Baik. Okey. Sekarang kita akan lihat faedah mempelajari ilmu qiraat. Kita belajar qiraat ni apa faedahnya? Ham tak betul-betul lagi ni. Nak belajar qiraat yang lain ni apa masalahnya ni? Kan? Kita ni nak belajar kira 10 surah Fatihah ni. Haf ni macam mana haf? Apa faedah? Pendapat. Cuma ini adalah pendapat yang masyhur.
ini pendapat yang masyhur, pendapat yang apa ni yang kebanyakan ulama mengatakan tepat dari segi maksud tujuh huruf. Ustaz nak uraikan yang banyak banyak lagi lah yang lain lain lagi sampai 40 habis dua jam lah. Jalannya deh. Kalau ada soalan boleh tanya. Takut nanti tempat ni tak ada tak tempat masa tak tempat nak soal jawab. Okey, kalau nanti kita terus kepada kaedah mempelajari ilmu Quran. Okey, sekarang kita nak lihat apa kaedah ni kita baca ilmu Quran. Satu saja. Ustaz berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Kita pegang pada poin ini. Apa baik dah belajar kira'at? Kira'at ini berkait dengan apa tuan-tuan? Kira'at ini berkait dengan ekonomi ke? Kira'at berkait dengan sejarah ke? Kira'at berkait dengan Al-Quran kali. Bila al-kira'at, bila satu ilmu berkait dengan Al-Quran, maka ilmu itu adalah semua dia, ilmu dia ilmu. Maksudnya ialah kita belajar kira'at, maka ditanya takkan rugi. Cuma adalah ada yang setengah daripada ustaz itu mensyaratkan, okey nak baca qiraat yang lain, pastikan hafz itu mantap dulu. Kan? Okey dulu. Barulah boleh baca qiraat yang lain. Ada juga mensyaratkan macam tu. Tapi bagi ustaz, boleh juga kalau dah tahu dari sudut hafz, dah tahu, cuma nak kata mantap tu, tuan-tuan agak-agak ni bila boleh mantap? Ustaz-ustaz, tuan-tuan, agak ni bila boleh mantap? Sampai mati rasanya, tak mantap lagi. Bermakna kita takkan mencuba diri kita dalam ilmu qiraat. Bila kita mensyaratkan, okey, mantap dulu hafz, baru belajar qiraat. Apa salahnya kita pergi dalam masa yang sama. Kita belajar hafz, di samping kita tambah ilmu berkaitan dengan Al-Quran, ilmu qiraat. Sebenarnya bagi Ustaz lah, bagi Ustaz. Kalau bagi pandangan Ustaz, maknanya kalau kita baca qiraat yang lain, sebenarnya ia lebih memantapkan lagi bacaan kita dalam riwayat hafz. Bila kita baca qiraat-qiraat yang lain, ia lebih memantapkan lagi qiraat. Macam mana? Contohnya macam ni. Tuan-tuan biasa baca ayat yang berbunyi, wa huwa ala. Kita empat tengah kan? Pukul 4 tengah atau pukul 4? Sebelum 4 tengah. Okey, insyaAllah. Sebelum 4 tengah. Kita baca, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang baca, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Padahal itu dah salah. Tak tepat dari sudut hafz. Sebenarnya dia sebut, wahuwa ala, wahuwa ala. Kenapa nak ditunjukkan baris huruf hafz? Kenapa? Bila kita tak jelaskan baris huruf ha, ia akan jadi mati. Wa huwa ala, bila mati, ia dah masuk qiraat yang lain. Jadi kalau kita dah belajar qiraat yang lain, kita tahu. Kalau aku tak jelaskan yang ni, akan tergelincir ke qiraat yang lain. Maka haf ni kena jelas. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu antaranya. Baik. Antaranya kita faedah belajar qiraat, yang pertamanya ialah kita dapat pelihara daripada kesilapan membaca atau menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Sebenarnya itu, kita dapat pelihara daripada tersalah baca atau tersalah sebut kalimah-kalimah Al-Quran. Tuan-tuan baca, Qul ya ayyuhal kafirun. Kata tak baca? Qul ya ayyuhal kafirun. Betul tak? Pandai dah lah. Betul tak lah? Tak tahu ingat siapa. Salah. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Dia nipiskan ra. Bila nipiskan ra, ia ada, tak, dah termasuk ke qiraat yang lain. Itu waras. Yang sebetulnya hafnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau waras, Qul ya ayyuhal kafirun. Beza bunyi sikit saja. Yang ini tepat, yang ini nipis. Ha, itu lebihnya kita belajar qiraat, kita dapat memelihara daripada silap baca. Yang kedua, kita dapat jaga kesucian kalimah Al-Quran daripada diselewen atau diperubahan daripada yang asal. Kita belajar qiraat, insyaAllah kita
terpilih oleh Allah sebab dipilih oleh Allah Subhanahu Wataala untuk jaga kesucian kalimah Al-Quran daripada diceliwing oleh orang. Tiba-tiba kita dengar orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Boleh tak baca itu? Boleh tak? Boleh, bahasa dia ada dalam qiraat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada dalam qiraat. Jadi kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Tiba-tiba kita dengar orang baca Waladdallun. Boleh tak? Boleh pula. Tadi aku jawab tak boleh. Aku jawab tak boleh lah pula. Aku jawab boleh lah. Tak dijawab tak boleh. Tak boleh. Pasal tak ada dalam qiraat. Dah kena dua kali lah. Lebih dan ada kira. Yang ketiga kita dapat tahu bacaan imam-imam qura. Kita boleh kenal imam ni baca macam ni, yang ni baca macam ni. Hasil dapat baca qiraat. Yang keempat sama juga yang tadi kita sebut, dapat bezakan ini bacaan yang dibenarkan, ini bacaan yang tak dibenarkan. Itu syad. Yang bila syad ni dia tak mutawatir. Dia tak bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bacaan Al-Quran umat Islam di Malaysia dan di Singapura, minta maaf banyak-banyak ya. Minta maaf banyak-banyak sebab Ustaz susun buku ini dalam konsep di Malaysia. Jadi Ustaz tak perasan dia boleh diperluaskan lebih luas lagi. Lepas tu Ustaz buat di sini bacaan Al-Quran umat Islam di dunia. Ya, minta maaf ya, dan yang kecil hati ya, tukar bacaan Al-Quran umat Islam di Singapura. Ataupun tambah sama ya. Di Malaysia kita kan jiran. Okey, nanti kalau buat Singapura je, Indonesia marah pula. Ya, umum ya. Baik. Malaysia dengan Singapura sama. Iaitu riwayat haf. Apa nama bacaan kita? Riwayat haf. Alhamdulillah sekarang orang dah kenal. Orang dah boleh menjawab bila ditanya apa bacaan umat Islam di Singapura. Dah boleh menjawab ramai dah. Bacaan riwayat haf. Dulu-dulu, tak masih ingat dulu bila Ustaz tanya apa bacaan kita umat Islam, bacaan Al-Quran, Bayati. Itu nama apa? Itu nama lagu. Dia cakap Hijaz. Itu nama lagu juga. Ada nama kumpulan nasyid. Kita riwayat haf. Sebab apa riwayat haf? Dia mempunyai. Kenapa disandarkan kepada Haf? Haf ni mempopularkan bacaan itu yang diambil daripada gurunya namanya Asif. Jadi riwayat Haf merupakan salah satu daripada 20 riwayat. Haf adalah salah satu daripada 20 riwayat. Maknanya kita ada berapa kiraat semua? Kita ada 10 kiraat. Setiap kiraat ini ada 2 riwayat. Setiap kiraat ada 2 riwayat. Bermakna 2 riwayat kali dengan 10 keluar berapa 10 riwayat? 20 riwayat. Bermakna ada 20 bacaan yang dibenarkan kita baca di luar solat dan juga di dalam solat. Kalau tak ustazah mahir dalam riwayat waras, nak bawa dalam solat isya, solat maghrib, apa ni solat tarawih, silakan boleh, tak salah. Ya, tapi kena jaga dari segi apa ni panggil kena tengok keadaan. Di mana kalau kita nak baca jangan sehingga timbul fitnah pula. Apa pula imam ni baca pelik pula ni. Sejak balik daripada kursus yang tadi konsultasi buat ni lain bunyinya. Mana orang dah kenal kita. Orang kenal kita alim ataupun pakar dalam bidang qiraat, kita baca mereka tak komen apa-apa. Bolehlah baca. Kalau kita orang tak kenal, tiba-tiba jadi imam baca, nanti timbul fitnah, baik tak payah. Baik. Riwayat waras, okay, riwayat waras pula, daripada Imam Nafi' masyhur di Morocco. Kalau tuan-tuan pergi ke Morocco, pergi ke Algeria, pergi ke Tunisia, mereka baca tak sama dengan kita haf. Mereka baca riwayat waras. Kalau ikuti mutabakah antarabangsa itu, peserta daripada Morocco, dia akan baca waras. Sebab negara mereka baca waras. Quran mereka pun dicetak mereka.
mengikut riwayat Quraisy. Kalau kita pergi ke Libya, Libya pula baca dengan riwayat Qadun. Dan kalau kita pergi ke Sudan, mereka baca dengan riwayat Ad-Duri. Ini yang setakat yang tak tahu kiraat-kiraat yang masih lagi diamalkan oleh umat Islam. Haf, Warash, Qadun dan Duri. Yang lain itu tak dapat. Dan ada mengatakan ini saja yang masih lagi diamalkan oleh umat Islam. Cuma majoritinya baca dengan riwayat Haf. Baik, untuk biografi Imam Haf ni, tuan-tuan bolehlah baca riwayat hidup Imam Haf. Saya kalau baca sendiri pun boleh faham. Haf ni, apa ni, nama sebenarnya ialah Haf bin Sulaiman. Nama Haf bin Sulaiman yang berguru daripada bapa tirinya. Asim tu sebenarnya bapa tirinya. Asim. Jadi, bacaan ini masyhur di kebanyakan negara-negara Islam. Ya, boleh baca lah. Baik, kemudian sanad riwayat Haf. Itu sekali lagi kita tunjukkan, nak buktikan bahawa sebenarnya Haf bacaannya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin apa yang kita baca ini mengikut riwayat Haf, Haf bukan reka bacaan. Dia mengambil daripada gurunya. Gurunya tak ambil daripada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita senaraikan juga imam-imam kiraat puluh serta tarawih untuk jadi rujukan kepada tuan-tuan semua. Itulah senarai-senarai, itulah senarai imam-imam kiraat puluh. Nafi', pertama Nafi', nombor dua Ibnu Katsir, nombor tiga Abu Amr, nombor empat Ibnu Amir, dan setiap imam ini ada perawinya masing-masing. Orang yang memasyhurkan bacaan itu. Sebab itu masyhur dengan Haf. Sebab Mahaflah yang memasyhurkan bacaan yang ambil daripada gurunya. Bukan Nafi' ni ada dua orang anak murid ni saja. Ramai anak muridnya. Tetapi yang memasyhurkan bacaan itu antaranya Qadun dengan Warash. Maka dipilihkan Qadun dengan Warash. Ya? Dan seterusnya lah. Asim, Hamzah, Kitai, Abu Ja'far. Setiap imam itu ada perawinya masing-masing. Nah, Ya'qub dan Qalam. Baik. Sebagai tak nak habis. Alhamdulillah dah selesai. Pematangan tentang pengenalan ilmu kiraat dan sejarahnya hingga kepada senarai imam-imam kiraat 10 belum ditutup, diakhiri. Ustaz mengambil contoh bacaan, menunjukkan contoh bacaan satu dua riwayat. Riwayat Waras tadi dah dengar. Tadi yang yang tak buka klip video itu adalah yang diperdengarkan oleh Syekh. Kenal tak Syekh apa tu? Abdul Basir. Syekh Abdul Basir. Yang baca Waltoha tadi. Okey, ini Syekh Abdul Basir. Saya dah tunjuk tadi. Baik, contohnya bacaan riwayat Ad-Duri. Negara mana yang masyhur riwayat Ad-Duri? Sudan. Okey, contohnya dia baca. Boleh kita baca bersama-sama ya? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس بني ما شفتو يا جماعة مفرقة تبغى إمام ما شفتو ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس jangan menamai saya pula sini ni. Tentang awalnya nis. Itu pun tinggi pula nis juga. Ya? Itu dah mutawatirnya sahabat Rasulullah. Yang ini dia tak baca kot nis. Alladhi waswisu fi sudurin nis. Alladhi waswisu fi sudurin nis. Minal jinnati wan nis. Minal jinnati wan tak boleh dah baca dulu. Kan? Ah,
Sudah. Negara mana yang cerah kita ini? Bukan, tak ingat, tak tahu. Sebab Ustaz tak cakap. Sebab Ustaz dah sebut kan yang ada hal, wara, kolun, duri. Yang lain tak ada. Dah tak ada negara yang mengamalkan bacaan kira kita. Bukan, kita tak ingat. Kita tak tahu. Dan Ustaz pun tak tahu. Kena lagi ke kotor. Okeylah, jantalah ada penutup. Okey, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an jaa
dengar orang cakap, oh, itu baru punya Arab. Semua kata itu tak ada sekolah, ini baru punya Arab. Habis itu yang baca Allah tawa-tawa, bukan Arab. Kenapa jawab macam itu? Kerana tak didedahkan tentang kiraan. Jadi tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan semua, kalau bunyi, kalau dengar bunyi yang tak seperti mana yang kita baca, itu dia baca apa tu? Baca kiraan. Dan kalau nak tahu dalam kiraat kan ada 10, nak tahu dibaca kiraat Nafi' ke, Abu Ja'far ke, Ya'qub ke, maka kita kena belajar. Barulah dapat tahu. Seperti orang yang baca Tarannum, orang baca Tarannum dia tahu, dia ini baca Bayati, dia ini baca Khobar, dia ini baca Rat. Tapi kalau kita tak belajar Tarannum, sedap kan kita baca, sedap. Tapi tak tahu nama lagunya kan. Last kali sendiri yang berhak. Okey dah, saya rasa setakat itu dah pun hampir 4.5, mungkin 2.9. Jadi ustaz mohon maaf, ini ada kesalahan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari, baru kita nak mula bacaan Fatihah dengan kiraat 10. Mudah-mudahan setelah Allah, dan akhirnya, dan yang baik daripada Allah SWT, dan yang baik daripada Allah SWT, dan yang baik daripada Allah SWT, dan yang baik daripada Allah SWT,